Pada kesempatan kali ini, saya akan bagaimana biar router kalian sedikit lebih awet dan tidak cepat panas, yaitu menggunakan pendingin ini. Dan ini adalah pastanya atau heatsink plaster. Kalian bisa mendapatkan dengan harga 20 ribuan, sudah termasuk aluminium pendingin ini. Pendingin ini sifatnya pasif, jadi tidak membutuhkan sumber daya listrik. Kalau yang aktif biasanya itu menggunakan kipas, tapi di sini saya pilih yang pasif saja, yaitu menggunakan aluminium. Di sini saya akan mengaplikasikannya di router Asus RTN 14 UHP. Ini adalah routernya. Oke, saya akan membongkarnya. Oke, ini sebelumnya saya sudah kasih aluminium. Ini adalah chipsetnya di sini. Saya sudah kasih aluminium. Dan sekarang saya akan mengasih aluminium di sini, di RAM-nya. Ya, di sini. Oke, ini bisa dicopot atau dibuka. Kasih saja sedikit, jangan banyak-banyak. Saya akan mengasih 2 aluminium biar sedikit maksimal. Oke, ini sudah terpasang aluminium pendinginnya, tinggal tunggu sampai kering. Dengan cara begini, mengasih atau menambah aluminium pendingin, router bisa sedikit lebih awet dari serangan panas. Dan cara ini juga tidak membutuhkan daya listrik tambahan. Dan untuk memaksimalkan pembuangan panas, kalian bisa menggunakan aluminium yang sedikit lebih lebar. Oke, sudah ini. Terima kasih, sampai di sini tutorial cara mencegah panas berlebih pada router. Dadah.